شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا. Bismillah walau sekecil mana kita langkah. Bismillah walau dunia sering bermasalah. Alhamdulillah saja terus vokal. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar rakan-rakan? Saya doakan semua sihat sentiasa hendaknya bersama keluarga tercinta. Mudah-mudahan dengan kesihatan yang kita ada ini, kita dapat mampu, kita mampu untuk beramal lebih pada Allah Subhanahu Wa Taala dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Yang Esa insya-Allah. Hari ini saya ada pegang satu buku. Inilah doaku yang disusun semula oleh YB Senator Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, yang mana di dalam buku ini terdapat banyak doa yang mana kita boleh amalkan, yang kita boleh baca, yang kita boleh sampaikan kepada mereka-mereka yang kat luar sana insya-Allah. Hari ini saya nak share kepada semua ataupun saya nak kongsikan kepada rakan-rakan satu doa ataupun doa istighfar daripada Nabi Yunus, yang saya sikit baca sikit tentang dia punya isi kandungan doa ini. Doa ini merupakan istighfar Nabi Yunus sewaktu Nabi Yunus berada di dalam perut ikan paus, yang mana mempunyai kelebihan yang tersendiri seperti yang dijelaskan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, yang bermaksud doa Nabi Yunus ketika baginda berada di dalam perut ikan paus, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, yang bermaksud sesungguhnya tiada Tuhan yang dapat menolong melainkan Engkau ya Allah. Maha suci Engkau daripada melakukan aniaya. Tolonglah daku ya Allah. Sesungguhnya aku adalah dari orang-orang yang menganiaya diri sendiri. Masya Allah. Satu doa yang pendek tapi yang dijelaskan oleh para ulama cukup panjang. Antara kisahnya dalam sini adalah ketika mana Nabi Yunus dibuang daripada kapal dan dicampak daripada kapal masuk ke dalam laut. Nabi Yunus ditelan oleh ikan paus ataupun ikan nun, dan dalam masa 40 hari dikatakan dalam riwayat 40 hari Nabi Yunus berada dalam perut ikan nun. Doa ini ataupun istighfar ini yang Nabi Yunus bacakan, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Doanya pendek, kita boleh amalkan insya-Allah. Apa-apa pun kita boleh baca doa ini insya-Allah. Mudah-mudahan kita sama-sama masuk ke dalam syurga. Setakat itu saja. Wabillahi hidayah wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.